أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kasih pada pengerusi majlis yang berusaha pengerusi masjid, jawatan kuasa, para pegawai, tuan imam, tuan-tuan, tuan bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jumlah keseluruhan para rasul, para nabi ialah 124,000 orang. Jumlah para rasul ialah sekitar 315 orang. Daripada jumlah yang banyak ini, 124,000 orang nabi, 313 ataupun 315 rasul. Kalau saya buat soalan, berapakah bilangan rasul yang telah pun diutuskan oleh Allah? Maka jawapannya 315. Maksudnya tuan-tuan, keseluruhan rasul yang dipilih oleh Allah telah pun dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak bagi tahu dalam mukadimah ni, sebelum tu saya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub, tadi pengerusi majlis suruh saya perkenal diri. Tak danah buah gear satu terus ni, kan? Sebab saya ada tempoh bercakap. Saya accident bulan 1, kepala saya pecah daripada dalam, dia bocor, bocor dari dalam sehingga mengeluarkan air. Maka aktiviti otak saya terhad. Aktiviti otak saya terhad. Saya pernah cakap sejam setengah saya sakit kepala. Jadi percakapan saya terhad, sebab tu saya terus buh gear satu terus kan tadi ni. Tuan-tuan sekalian, saya berasal daripada Sungai Petani, sekarang pun duduk di sana dan sedang mengusahakan dua buah sekolah. Satu dah berjalan, satu lagi sedang dibangunkan. Sedang dibangunkan. Rasul yang pertama, Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, tuan-tuan sekalian, malaikat sudah ada, jin sudah ada, syaitan sudah ada, binatang sudah ada, alam ini semua sudah ada. Langit, sungai, laut, bintang, syurga, neraka, arasy. Saya nak bagi tahu kat kita semua, manusia ni antara yang paling akhir sekali Allah ciptakan. Ni bukan keluar tajuk ni, nak pergi ke tajuk Dajjal ni. Nak pergi ke tajuk Dajjal. Manusia ni, manusia antara yang terakhir diciptakan oleh Allah. Selepas semua sudah ada, barulah manusia pertama dicipta, iaitu Nabi Adam. Rasul pertama.
Kemudian rasul yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sehinggalah rasul yang ke-315. Ada beberapa riwayat. Dalam Quran Allah hanya sebutkan 25 sahaja. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 25 dan itu bukan kesemua rasul. Skip saja. Semua sekali 315. 315 ini bermula dengan Nabi Adam, berakhir dengan seorang rasul yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan rasul yang banyak ini, kesemuanya telah pun dihantar oleh Allah, semua selesai. Termasuk Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah, dia jugalah rasul yang terakhir Muhammad ibn Abdullah. Habis. Lepas ni apa ustaz? Lepas ni kiamat. Sebelum kiamat, apa yang berlaku? Sebelum kiamat akan keluar tanda-tanda nak berlaku kiamat. Sebelum kiamat akan keluar tanda-tanda nak berlaku kiamat. Zaman Nabi Adam ada tak tanda kiamat? Tak ada. Zaman Nabi Idris ada tak tanda kiamat yang kecil dan yang besar? Tidak ada. Zaman Nabi Musa ada tak tanda kecil dan besar kiamat? Tiada. Zaman siapa yang ada tanda kecil dan tanda besar kiamat? Zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kiamat akan berlaku pada zaman umat Muhammad. Sebab itu umat Nabi Yusuf tidak melihat tanda kecil dan tanda besar kiamat. Umat Nabi Zakaria tidak melihat tanda kecil dan tanda besar kiamat. Pernah faham tak? Umat Nabi Sulaiman tidak melihat tanda kecil dan tanda besar kiamat. Yang melihat, telah melihat, sedang melihat, akan melihat tanda kecil dan tanda besar kiamat ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sebut tanda kecil kiamat kepada para sahabat. Kadang Nabi sebut 3, duduk di tempat lain Nabi sebut 4, duduk di tempat lain Nabi sebut 1, duduk di tempat lain Nabi sebut 6, serentak. Campur-campur-campur semua ni ada 100 lebih. Campur semua sekali, tanda kecil. Sebelum Nabi wafat, dah berlaku tanda-tanda kecil kiamat. Maksudnya awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu Nabi masih hidup, tanda kecil kiamat sudah berlaku. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ketika Nabi masih bernafas, tanda-tanda kecil kiamat telah berlaku. Antaranya, bulan dibelah 2. Antaranya, binatang boleh bercakap. Antaranya, Muhammad ibn Abdullah dilantik menjadi rasul. Itu tanda kecil kiamat. Sebelum Nabi wafat 1440 tahun yang lalu, tanda kecil kiamat dah berlaku. Malam ni, malam ini telah pun berlalu selama 1440 tahun. Sekira-kira berapakah tanda kecil kiamat sejak 1440 tahun yang lalu sampai malam ini telah pun disaksikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan agak-agak berapa? 50? 40? 30? Jawapan dia ialah lebih daripada separuh. Lebih daripada 60%. Lebih daripada 70%. Tanda-tanda kecil ini telah pun berlaku. Sebutlah, tuan-tuan sebutlah apa sahaja. Banyak pembunuhan. Awak zaman ni tak banyak pembunuhan? Nabi kata banyak perzinaan tanda kecil kiamat. Zaman ini banyak perzinaan atau tidak? Banyak perzinaan. Nabi kata antara tanda kecil kiamat ialah kamu melihat ramai orang-orang yang gemuk. Ini tak pernah dibahaskan. Sebab kita tak belajar. Nabi kata kalian akan melihat ramai orang gemuk. Tuan-tuan, Malaysia paling ramai sekali orang gemuk di Asia. Malaysia paling ramai. Rupanya benda tu disebutkan oleh Rasulullah dan dia tanda kiamat.
disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadhharu fihi musiman as-simanu, dan akan banyak ketika itu orang-orang yang semua gemuk-gemuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampailah malam ini sudah berlalu 1440 tahun. Kira-kira daripada 150 tanda-tanda kecil kiamat yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu, agak-agak tuan-tuan berapa yang dah berlaku? Maksudnya dah banyak. Sudah pun banyak. Maka umat ini dalam keadaan di pintu untuk melihat tanda besar kiamat yang pertama. Kerana kaedahnya berbunyi begini. Apabila kesemua tanda-tanda kecil kiamat disaksikan oleh umat Rasulullah, kaedah, maka mereka akan melihat pada hari yang sama tanda besar kiamat yang pertama akan muncul. Contoh, pagi tadi selesai, contoh pagi tadi selesai semua tanda kecil kiamat, maka pagi tadi juga akan muncul tanda besar kiamat yang pertama. Dia giliran dia begitu. Kemudian ustaz, bila dah keluar tanda besar yang pertama, apabila keluar sahaja tanda besar kiamat yang pertama, kalian akan melihat 10 tanda besar kiamat yang lain yang akan menuruti tanda besar kiamat yang pertama itu, seperti mana seutas rantai yang putus dituruti selepasnya mutiara-mutiara yang berikutnya. Maksudnya laju. Lepas satu dia datang dua, dia datang tiga, dia datang empat, kemudian lima, kemudian kiamat. Kemudian kiamat sesudah 1440 tahun. Tuan-tuan boleh bayang dah. Tuan-tuan dah boleh bayang sesudah berlalunya umur umat Nabi Muhammad 1440 tahun, Nabi menyebutkan tanda-tanda kecil kiamat yang rata-ratanya sudah pun berlaku dan dilihat oleh mata kita. Mata kita melihat. Maka kita berada di ambang untuk keluar dan munculnya tanda besar kiamat yang pertama. Namanya ialah tajuk ceramah pada malam ini, iaitulah Dajjal. Iaitu Dajjal. Siapa Dajjal? Maka Nabi pun sebut satu hadis. Tuan-tuan, ini mukaddimah. Dia ada dua hadis besar beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal. Ada dua hadis besar. Saya sebut kat tuan-tuan satu. Hadis ni masyhur. Saya tak baca, untuk jimatkan masa saya terjemahkan. Inna amamad Dajjal sinuna khadda'ah. Dekat tu je saya baca dia punya teks Arab. Yang ni saya terjemah. Kata Rasulullah, seandainya kalian nak tahu sama ada kehidupan dan zaman kalian itu dekat dengan kemunculan Dajjal ataupun tidak. Pengumuman WTT 8264, lampu tak tutup. Bismillah. Alhamdulillah. WTT 8264. Datang jauh ni, saya tak boleh balik. Lampu tak tutup. Tuan-tuan tengok hadis ni. Tuan-tuan dengar hadis ni daripada mulut Rasulullah. Hadis ini sahih. Dan tuan-tuan tengok zaman kita hari ni. Inna amamad Dajjal. Saya tidak menghuraikan hadis ini mengikut kefahaman saya, tetapi saya melihat bagaimana para ulama hadis menghuraikan hadis ini. Kata para ulama, sesungguhnya beberapa tahun sebelum kedatangan dan kemunculan Dajjal. Ni hadis ni. Sinuna khadda'ah. Kalian akan melihat di dalam masyarakat penuh dengan pembohongan. Kalian akan melihat dalam kehidupan masyarakat penuh dengan tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan.
Tuan-tuan, tipu dan bohong banyak tak 2018 ni? Tipu dan bohong banyak tak tuan-tuan? Daripada paling atas sampai paling bawah penuh dengan pembohongan. Siapa tak boleh nafikan dia duduk parti mana ke apakah, daripada paling atas sampai paling bawah banyak ada pembohongan. Banyak. Nabi sebut sebelum kemunculan Dajjal beberapa tahun, kalian akan mendapati kehidupan umat Nabi Muhammad tahun-tahun itu penuh dengan pembohongan. Tuan-tuan, hari ini WhatsApp, Facebook, Instagram, satu berita palsu sekali sebar, berapa orang share? 5 orang? 100 orang? Kadang-kadang 1,000, kadang-kadang 2,000, kadang-kadang 5,000 pembohongan di-share dalam masa kurang daripada 1 minit. Berita betul ke berita tak betul? Berita tak betul. Saya boleh sebut sekarang 100 cerita tak betul bulan ni yang disebarkan dalam WhatsApp. Sekarang boleh cerita 100 cerita-cerita, fakta-fakta, kisah tipu yang disebarkan dalam WhatsApp. Berpuluh-puluh ribu orang share. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah dengar, tak pernah tengok orang-orang share. Satu orang, Fulan bin Fulan, meninggal dunia. Orang besar lah selalunya, orang-orang ternama. Padahal kawan tu masih masih sakit di hospital. Kita dah dapat dah berita, ratus ribu orang dah share, dah meninggal, sekian-sekian. Rupa-rupanya baru dapat balik, hidup lagi. La ilaha illallah. Setiap minggu, daripada sekecil-kecil cerita bohong sampai sebesar-besar kisah bohong yang dilalui oleh umat Nabi Muhammad. Betul ke tidak tuan-tuan? Yang ini yang disebut oleh Rasulullah, kalian akan melihat dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kehidupan umat Nabi Muhammad penuh dengan pembohongan, tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Tak habis lagi hadis ni, tuan-tuan tengok. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang penipu dipercayai. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang soleh yang bercakap benar, berita mereka tidak disebarkan dan mereka tidak dipedulikan. Yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah tidak diberikan tanggungjawab dan tugas. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat itu yang diberikan amanah dan tugas. Berlaku ke tak ni? Tuan-tuan jawab, saya tak mau jawab. Subhanallah. Siapa sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat kehidupan umat Rasulullah tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Satu pembohongan, tuan-tuan, Nabi sebut, satu pembohongan akan melata dan disebarkan daripada barat ke timur. Subhanallah. Bulan lepas ada satu berita, saya sebut contoh, satu berita seorang tuan guru, Al-Syeikh As-Sabuni, tuan guru besar lah, taraf dunia, ulama Syria kan. Tahu berita apa? Berita tuan guru telah pun meninggal dunia. Dia buat ayat panjang dia sekarang. Bukan tuan guru tu buat ayat, hak penipu Dajjal ni lah, hak si anak Dajjal ni. Sebab Nabi sebut ada 30 Dajjal sebelum Dajjal betul. Ni mukadimah tuan-tuan. Bulan lepas tersebar ke, bukan ke seluruh Malaysia tuan-tuan, tersebar ke seluruh dunia. Meninggal dah tok guru ni, tok guru besar, dia mengarang tafsir tebal ni, dia mengarang kitab, tuan guru besar, tersebar. Rupa-rupanya tuan-tuan hidup lagi. Punya rajin si Dajjal kecil ni, dia mengarang, tulis kata tok guru ni sedang tenat, dimasukkan hospital jam berapa. Kawan ni duduk di rumah. Hak tok guru ni duduk di rumah. Si Dajjal kecil ni dia boleh mengarang, karang berita bohong, berita tipu, kematian seorang tok guru apa semua, masuk hospital jam berapa, sedang sakit tenat, pakat berdoa lah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis. Kemudian mukadimah.
tidak ada rasul, kata Nabi, kecuali rasul itu akan memberikan amaran kepada umatnya tentang bahayanya besarnya fitnah Dajjal. Poin nombor dua. Ini bukan mukadimah dah. Ini tentang Dajjal. Tuan-tuan dengar, saya ulang sekali lagi. Ma min nabiyin, tidak ada nabi kecuali apabila dia diutuskan, antara perkara yang akan dia beri amaran berulang kali kepada umatnya, tiap-tiap nabi bagi amaran kepada umat mereka tentang Dajjal. Lepas tu ada orang bagi tahu kat saya, apa ustaz? Kan? Nampak ustaz ceramah banyak tentang Dajjal. Setiap rasul yang diutuskan bercakap tentang bahaya dan fitnah Dajjal. Nak cakap apa lagi? Tiap-tiap rasul. Nabi buat contoh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seawal nabi yang bernama Nuh alaihi salam. Adam, Idris, Nuh. Tuan-tuan, Nabi Nuh tu kita tak tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu, berapa puluh berapa, ataupun berapa ratus ribu tahun yang lalu Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah bercakap tentang fitnah Dajjal. Dua. Itu poin yang kedua. Poin ketiga malam ni. Semenjak Allah menciptakan Adam. Ni saya terjemah ni, hadis sahih saya terjemah. Semenjak Allah menciptakan Adam sehinggalah kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar dan lebih bahaya daripada fitnah yang namanya Dajjal. Ini poin nombor tiga. Semenjak Allah menciptakan Adam sehinggalah berlaku kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Besar tak tuan? Subhanallah. Tiga. Poin nombor tiga. Maksudnya tuan-tuan, umat Rasulullah ini, selain daripada saya dan kita semua umat Rasulullah, kita ada banyak berita-berita gembira kepada umat Rasulullah. Umat Rasulullah juga ada dua berita buruk, yang mana buruk berita itu tidak dapat ditandingi oleh umat-umat lain. Tuan-tuan, saya, kita semua dalam masjid ni, kita umat Rasulullah. 2018, 1440 Hijrah, umat Rasulullah di atas muka bumi ini ada 7 bilion yang sedang hidup. Islam pun umat Rasulullah, yang tidak Islam pun umat Rasulullah. Kita ada dua berita buruk yang tidak dapat ditandingi oleh umat-umat Nabi lain. Walaupun kita ada dua berita buruk yang tidak dapat ditandingi oleh umat Nabi lain, tetapi kita ada berpuluh-puluh berita gembira yang juga tidak dapat ditandingi oleh umat dan Nabi-Nabi lain. Yang tu saya tak mau cerita lah, yang tu dia jadi tajuk ceramah lain pula. Apakah 20 berita gembira yang tidak dapat ditandingi oleh umat dan Nabi lain? 20 berita gembira. Subhanallah. Kalau tuan-tuan dengar yang ni, tuan-tuan akan sujud syukur kepada Allah kerana dipilih menjadi umat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Malam ni saya sebut dua ni cara ringkas. Bukan ringkas lah, salah satu tajuk malam ni. Berita buruk pertama yang tidak dapat ditandingi oleh umat lain, yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah, yang pertama ialah umat ini akan menyaksikan kiamat. Tuan-tuan, umat Nabi lain tengok kiamat? Tidak. Umat Rasul lain akan menyaksikan kiamat? Tidak. Umat Rasulullah? Ya. Setakat mana ya itu? 1000%. Setakat mana keyakinan bahawasanya umat Rasulullah inilah, bukan kita, maksudnya umat Rasulullah zaman mana tak tahu,
tahun bila tak tahu, wallahu alam. Tetapi apakah umat Rasulullah inilah yang akan, umat Rasulullah lah yang akan menyaksikan kiamat? Ya, seperti mana tuan-tuan melihat alam ini wujud. Kenapa menyaksikan kiamat ini berita berita buruk? Yang tu tajuk ceramah. Lain pula. Berita buruk yang kedua yang terpaksa dihadapi oleh umat Rasulullah, sama ada generasi ini ataupun generasi selepas ini, wallahu a'lam. Berita buruk yang kedua ialah umat ini akan menyaksikan Dajjal. Menyaksikan Dajjal. Sabda Rasulullah, ana akhirul anbiya. Satu hari Nabi duduk beginilah dengan para sahabat. Macam ni. Kemudian kata Rasulullah, aku Nabi dan Rasul yang terakhir. Wa antum akhirul umam. Nabi tunjuk kat sahabat, Nabi kata, dan kalian adalah umat terakhir. Selepas ini tidak ada lagi umat, selepas ini tidak ada lagi Rasul, selepas ini tidak ada lagi Nabi. Kemudian Nabi sambung, kata Rasulullah, wa huwa kharijun fikum la mahalah, dan Dajjal pasti akan keluar pada umat ini, tiada mustahil lagi, mesti Dajjal mesti keluar pada umat ini, bukan umat lain. Tidak ada, tidak ada ragu-ragunya lagi. Poin keempat, poin kelima, orang yang dah mati, tuan-tuan, hari ini 2018, 1440 Hijrah. Sebelum kita sudah meninggal banyak di kalangan anak cucu cicit Nabi Adam, berpuluh-puluh bilion sudah meninggal dunia. Apakah mereka sudah terlepas daripada fitnah Dajjal? Ini poin nombor lima. Jawapan dia ialah ya. Beruntungnya mereka, kerana mereka telah pun terlepas daripada dua fitnah. Yang pertama fitnah kematian, yang kedua fitnah Dajjal. Untung lah tuan. Oh, bukan untung kita boleh tengok kau ustaz. Ni dia ni untung. Bukan untung boleh tengok, akan tetapi disebutkan oleh para ulama, beruntunglah mereka yang dimatikan oleh Allah sebelum munculnya Dajjal. Itu yang beruntung. Kerana apabila Dajjal keluar, saya cerita tuan-tuan, kalau dia keluar, apa yang akan berlaku, apa yang mesti kita hadapi. Subhanallah. Sekejap saya akan sebut kepada tuan-tuan, apabila dia keluar, kenapa Nabi kata beruntung orang yang telah mati dan tidak berjumpa dengan fitnah, sebesar-besar fitnah semenjak Allah menciptakan alam ini. Kemudian poin yang kelima, yang keenam, bismillah, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, poin yang keenam, Dajjal ini orang, bukan jin. Tuan-tuan, jin dengan orang berbeza tak? Berbeza. Jin dengan syaitan, jin dan syaitan berbeza tak? Berbeza. Keluarga yang berbeza, seperti mana berbezanya manusia dan syaitan, begitulah berbezanya jin dan syaitan. Saya nak cerita panjang. Tu tajuk lain pula tu, alam jin. Dia tajuk alam jin pula tuan-tuan, berdasarkan hadis-hadis sahih. Jin ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Nampak keluarga jin. Syaitan, syaitan 100% neraka. Tak ada kalau seekor syaitan masuk syurga, tengok-tengok dalam syurga tu ada syaitan seekor. Tak ada. Mustahil. 100% akan masuk neraka. Tuan-tuan sekalian, Dajjal ini jin kah, malaikat kah, syaitan kah, binatang kah, manusia? Jawapan dia, Dajjal ini manusia. Ustaz, maksudnya dia makan? Ya, maksudnya dia boleh makan, dia boleh minum. Oh, dia manusia, maksudnya dua mata? Ya, matanya dua. Tu yang orang cerita mata duduk di tengah satu, yang tu katun.
Ustaz, kalau sebut Dajjal ini manusia, telinganya dua. Ya, telinganya dua, matanya dua, mulutnya satu, tangannya dua, jarinya 10. Jelas, kerana dia manusia. Tuan-tuan, Dajjal ni manusia tak ada khilaf. Jadi tuan-tuan buat khilaf pula. Ada khilaf ke Ustaz, ada orang kata dia binatang. Mengarut. Yang tu tanda kiamat besar lain. Ada binatang, namanya Dabbah. Itu memang binatang, tetapi boleh bercakap. Nak dengar cerita dia? Yang tu sejam yang lain. Banyak ni, tajuk banyak tuan-tuan. Ni Dajjal sahaja ni, Dajjal. Itu pun saya akan cerita sikit sahaja, ikut kemampuan saya, insyaAllah. Kata Rasulullah, dia ini manusia. Satu. Yang kedua, dia ini lelaki. Kalau ada yang nak mengaku Dajjal, pastikan lelaki dulu baru mengaku. Mampus tak mengaku dah, orang kata, orang Kedah kata. No? Kalau Imam Mahdi orang mengaku dah, Imam Mahdi orang mengaku. Saya pernah jumpa, lelaki-lelaki pun saya pernah jumpa, perempuan pun saya pernah jumpa, perempuan di Malaysia ni, Imam Mahdi. Saya kata, kak, agak-agak lah nak mengaku Imam Mahdi pun kena lelaki. Dia takkan, perempuan tak boleh. Sama seperti Dajjal, kalau nak mengaku Dajjal mesti lelaki. Dia teruk sangat ayat tu. Tak ada khilaf, Dajjal ialah manusia, yang kedua lelaki. Tidak ada khilaf. Anggota tubuhnya seperti anggota tubuh manusia. Dia manusia. Kakinya dua, tangannya dua, kepalanya satu, manusia. Kemudian Ustaz, ini nak cerita. Dan dia telah pun diciptakan. Ini satu lagi. Fakta ketiga tentang Dajjal. Kita sekarang poin nombor enam. Sekarang poin nombor enam, siapa Dajjal? Fakta pertama, Dajjal itu manusia. Fakta kedua, Dajjal itu lelaki. Fakta ketiga, dia telah dilahirkan. Bila dia dilahirkan? Ribuan tahun yang lalu. Adakah dia hidup sampai hari ini? Ya, dia hidup sampai hari ini kerana Dajjal di kalangan makhluk Allah, manusia yang dipanjangkan umurnya. Tuan-tuan mungkin tak faham. Okay, saya buat contoh. Ada di kalangan manusia yang dipanjangkan umurnya dan dia orang baik. Namanya Nabi Isa ibn Maryam. Tuan-tuan, Nabi Isa belum pernah merasakan kematian. 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi kejar Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit yang kedua. Ketika berusia 33 tahun, Nabi Isa diangkat lalu naik ke langit, dan sampai ke malam ini 2018 ini, 21 September 2018, Nabi Isa belum pernah merasakan kematian. Sehingga malam ini dia berada di langit. Faham tak? Dan dia masih hidup. Para ulama sebut manusia-manusia yang Allah panjangkan umur ini, ada yang baik seperti Nabi Isa, ada yang jahat seperti Dajjal. Mereka ini disebut minal munzarin, di kalangan makhluk Allah yang dipanjangkan usianya. Tuan-tuan pun buat pelik lagi. Ish, macam tak boleh nak faham pun. Tak boleh nak faham apa? Iblis sejak zaman Nabi Adam sampai malam ni, saya nak tanya tuan-tuan, iblis hidup ke mati dah? Masih hidup. Itu nak pelik apa? Tuan-tuan nak buat pelik, Dajjal masih hidup, yang iblis tu masih hidup. Nak bagi mudah faham lagi, umat terdahulu ada di kalangan mereka yang umur mereka ribuan tahun, biasa, tak ada apa. Kuasa Allah tak ada apa, biasa. Maka Nabi Isa yang akan bertemu dengan Dajjal, kebetulannya kedua-duanya daripada kalangan yang sama, bukan dari jenis jahat yang sama, tetapi daripada jenis yang sama, iaitulah dari segi yang dipanjangkan usia mereka. Fakta yang ke berapa saya tak ingat tentang Dajjal. Fakta yang keempat tentang Dajjal.
Dajjal tadi dia telah pun diciptakan oleh Allah, telah pun dilahirkan. Fakta yang seterusnya, ustaz, di mana Dajjal? Yang tu yang paling penting, tu kami main malam ni. Amboi, nak tahu di mana Dajjal? Okay, saya bagi tahu. Ada jawapan, jangan risau. Di mana Dajjal itu? Jawapannya ialah begini. Satu hari, ini hadis, 30 orang naik sebuah kapal. Mereka ni orang Arab. Zaman bila ustaz cerita ni? Waktu Nabi hidup dan Nabi masih di Madinah. Dengar tuan-tuan, cerita ini, kisah ini berlaku ketika Nabi masih hidup dan ketika itu dia berada di Madinah. Seorang lelaki bercerita, saya pendekkan, naik kapal. Ay, di Mekah Madinah ada laut, kata tuan-tuan, jangan buat perak macam tu, ah. Mekah ada laut, namanya Laut Merah. Laut Merah ni bukan laut mati, lain. Laut Merah ni laut, macam tuan-tuan tengok laut, laut Cina Selatan, Laut Merah. Nama dia Laut Merah sebab bila waktu maghrib, bila matahari nak tenggelam tu, laut itu kelihatan kemerah-merahan. Sebahagian travel umrah, waktu nak balik ataupun waktu nak pergi ke Mekah, dia akan bawa singgah solat di masjid yang berdekatan dengan Laut Merah. Ada nelayan, ada ikan, ada pesisiran pantai. Lelaki ini dia bercerita, namanya Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Dia kata, kami naik kapal 30 orang. Sampai di tengah-tengah, laut bergelora. Kapal kami hilang arah tuju selama 30 hari. Berapa orang tuan-tuan? 30 orang selama sebulan. Tiga puluh orang ini beragama, kesemuanya beragama Kristian, Nasrani, daripada kabilah Luham dan Juzam. Tadi kata nak ringkas cerita semua juga. Naik kapal, tengah-tengah tu hilang arah tuju, kanan kiri, akhirnya tak tahu nak ke mana. 30 hari. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Kemudian kata Tamim Ibn Aus Ad-Dari, kami tu ramai 30 orang tu, sampai di sebuah pulau. Kami pun turunkan perahu, kapal yang besar, perahu. Dia panggil Qarib dalam bahasa Arab. Qarib. Kami turunkan perahu. Tuan-tuan, kenapa turunkan perahu? Sebab nak pergi ke Melabuh. Kalau dengan kapal tu Melabuh macam tu, tipu sangat. Dalam hadis tu diceritakan, kami turunkan perahu, kemudian kami pun pergi untuk mencari air di pulau itu. Semua pergi, 30 orang. Ketika berehat-rehat di pulau, yang kami pun tidak tahu di mana pulau itu terletak, tiba-tiba keluar seekor binatang. Yang pelik, bulu binatang itu menutupi seluruh tubuhnya, sehingga kami tidak tahu yang mana satu depannya, yang mana satu belakangnya. Punyalah banyak tuan-tuan bulu binatang tu. Tuan-tuan mungkin terfikir macam ni, orang Arab tak kenal kot gajah ustaz. Ni dia tak kenal gajah. Kan? Cermat sikit. Tuan-tuan mungkin kata orang Arab tak kenal kot singa ustaz. Salah. Kalau begitu tanggapan tuan-tuan, salah besar. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi Madinah dikelilingi oleh hutan tebal kecuali bahagian utara Madinah. Kawasan lain bumi Madinah dikelilingi oleh hutan tebal, yang ni boleh tengok atlas yang dibuat oleh ulama-ulama Islam. Nah, dikelilingi oleh hutan tebal sehingga kan para sahabat melihat gajah, melihat singa, melihat apa nama ni, rusa dan sebagainya dalam hutan tersebut. Full stop. Yang tu tajuk dia keadaan geografi Madinah sejam.
Takat tu je, tuan-tuan. Tak boleh serta lagi jadi panjang. Kemudian bila 30 orang Arab ni dia tengok binatang keluar, dia apa tak, depa tu mereka lah tuan-tuan, saya cakap Kedah kan. Depa tak boleh nak bagi tahu nama apa sebab tengok binatang tu semua tak pernah tengok. Tengok binatang dengan bulu tutup habis semua. Kemudian binatang itu datang mendekati kami. Lalu yang paling pelik sekali, binatang itu pun bercakap, "Man antum?" Siapa kamu semua? Tuan-tuan, lembu kita nak buat korban, dia main-main, dia kata, "Tok Imam, awal main pagi ni." Tuan-tuan, kata Tok Imam, kata, "Itulah, bangun awal tadi." Dia nak jawab ke dia lari? Memang motor dia tak ambil dah. Tuan-tuan, beraninya orang Arab, tengok hadis ni. Beraninya orang Arab, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Apabila satu binatang yang mereka pun tak pernah tengok binatang ni, seumur hidup tak pernah tengok, bulu dia menutup seluruh tubuh dia, datang dekat, binatang ni bercakap dengan bahasa Arab, "Man antum?" Kamu ni siapa? Kata Tamim ibn Aus tuan punya cerita ni, dia kata, "Kami pun jawab, kami ni pemuda-pemuda Kristian daripada tanah Arab." Tak lari tuan-tuan. Sepatutnya semua berenang pergi ke kapal dah, tinggal ada perahu tadi. Tapi Arab ni, dia boleh tunggu, dia pun boleh jawab. Subhanallah, saya baca hadis ni, saya tengok, subhanallah, dia jawab, "Kami ni pemuda-pemuda Arab, main daripada Temenanjung, tanah Arab. Naik kapal, lepas tu kapal," cerita panjang, habis. Kemudian, sudahlah tak lari, dia tanya balik, yang ramai-ramai ni tanya balik, "Kamu ni benda apa, binatang apa?" Lalu binatang ini jawab, "Anal jassasah." Aku jassasah. Sat ibuh nama kedai pula tuan-tuan. Duk dengar sedap kan? Buh nama anak lagi jam. Nama tak elok ah. Binatang ni binatang yang tak elok. Ada di kalangan ulama sebut jassasah itu ialah iblis. Wallahu alam. Tapi tak ada jawapan. Nabi tak sebutkan. Tapi jassasah ini makhluk yang tak elok. Makhluk yang buruk. Makhluk yang jahat, jassasah ini. Bila Arab tadi tanya, kumpulan yang 30 orang tanya, "Kamu ni binatang apa?" Dia jawab, "Anal jassasah." Jassasah itu apa? Lalu binatang itu kata, "Di tengah-tengah pulau ini ada sebuah tempat. Di dalamnya ada seorang lelaki sedang menunggu untuk mengambil berita dan maklumat daripada kamu semua." Dia tak jawab jassasah tu apa. Tuan-tuan tengok, dia tak jawab jassasah tu apa. Dia kata, di tengah pulau itu ada satu orang lelaki menunggu kalian. Tuan-tuan, kita nak pi tak tuan-tuan? Laki-laki tu Arab-Arab ini berani dia pergi. Kami pun ikut binatang tadi masuk sampai ke satu tempat. Akhirnya kami pun jumpa satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Tengok, kami nampak seorang lelaki. Nampak dia sebut terus, "Kami nampak seorang lelaki," manusia, lelaki. Tapi apa yang pelik? Tubuhnya sangat besar. Ingat tuan-tuan, tidak pernah kami melihat lelaki sebesar itu. Kedua-dua tangannya diikat di belakang tengkoknya, leher, tengkok tu leher. Saya tengok tok guru saya cerita, dia tunjuk tangan macam ni. Diikat dengan rantai yang besar. Dua-dua tangan duduk macam ni. Diikat dengan rantai yang besar, yang kami tidak pernah tengok ikatan rantai besi yang lebih kuat dari ikatan itu. Kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya. Tak boleh tunjuk lah duduk atas kursi. Kau tuan-tuan nak suruh saya duduk atas ni? Tangan boleh tunjuk. Tuan-tuan boleh bayang, kedua-dua paha dirapatkan ke dadanya, kemudian diikat dengan rantai besi yang kami tidak pernah tengok ikatan sekuat itu.
Lalu lelaki itu bertanya kepada kami, man antum, kamu ni siapa? Kami pun jawab, cerita satu-satu panjang lah. Kami pemuda Kristian sekian panjang. Lalu kami pun bertanya, siapa kamu? Kata lelaki itu, kamu telah tahu tempat aku didudukkan. Kalian semua telah tahu tempat aku berada. Bagaimana keadaan ladang Baisan? Lelaki ini bertanyakan 4 soalan. Tuan-tuan tengok satu persatu. Tuan-tuan tengok 4 soalan ini, tuan-tuan relate dengan hidup hari ini. Tuan-tuan tengok. Kata lelaki ini, bagaimanakah keadaan ladang Baisan? Ladang Baisan ini terletak di Palestin dan ditanam di atasnya kurma. Tuan-tuan boleh Google, yang pandai tulis bahasa Arab, tulis Nakhlu Baisan. Lalu jawab 30 orang ini, ladang kurma itu mengeluarkan buah yang banyak. Lelaki itu jawab, sudah hampir masanya satu hari ladang kurma itu tidak lagi mengeluarkan buah. Tuan-tuan, ladang Baisan itu 2018 dah tak ada buah. Hari ini 2018, ladang Baisan itu sudah tidak berbuah. Full stop. Satu. Soalan kedua, laki ini tanya, bagaimana keadaan Tasik Tabariyah? Lalu jawab 30 orang ini, Tasik Tabariyah airnya banyak. Tuan-tuan, Tasik Tabariyah ini sebuah tasik yang juga berada di Palestin. Tuan-tuan nampak bumi Palestin. Palestin dan rahsia akhir zaman, 2 jam. Palestin dan rahsia akhir zaman, 2 jam. Lelaki yang kena ikat ni dia tanya, bagaimana keadaan Tasik Tabariyah? Hari ini Tasik Tabariyah kebanyakannya berada di dalam negara haram Israel, menjadi sumber minuman air tawar terbesar di negara haram Israel. Kedalaman Tasik Tabariyah ini mencecah 40 meter dalamnya. Tuan-tuan, 40 meter. Dan lebar tasik ini mencecah 20 kilometer lebih. 20 kilometer luas tasik ini, tuan-tuan. Bilion orang boleh minum. Lalu orang Arab Kristian ni jawab, Tamim dan kawan-kawannya jawab, tasik ini masih berair, banyak airnya. Lelaki ini kata, sudah hampir masanya tasik itu akan kekeringan, akan mulai kering. Tuan-tuan balik tulis Tasik Tabariyah, tak pandai tulis bahasa Arab, tulis Sea of Galilee. Sea of Galilee yang berada di bawah pengawasan Kementerian Air Israel. Sejak berpuluh tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, paras air Tasik Tabariyah menurun setiap tahun sehinggalah 2018. Dah, full stop. Cakap tu je saya nak cerita. Jawab lelaki ini, sudah hampir masanya tasik itu akan mula mengering. Mula ke belum, tuan? Dah mula. Dua. Yang ketiga, lelaki yang diikat ni tanya, bagaimana keadaan mata air Zughar? Zughar. Lalu mereka jawab, mata air Zughar airnya banyak. Kata lelaki ini, sudah hampir masanya mata air ini pun akan mula kekeringan. Tuan-tuan, Ain Zughar ini disebutkan oleh para ulama ialah laut mati. Laut mati. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tuan-tuan kalau pergi pada hari ini, tuan-tuan pergi ke laut mati ni, tuan-tuan boleh berdiri di pokok 2 kilometer daripada laut mati, di satu pokok. Di pokok itu 10 tahun yang lalu, di situ dulunya ada laut mati.
hari ini sudah menyusut 10 ataupun 2 kilometer ke sana. Apabila lelaki ini dia tanya tentang mata air Zughar, lalu dijawab airnya banyak, lalu lelaki ini kata sudah hampir masanya air mata Zughar itu akan mula menyusut kekeringan. Kemudian soalan yang terakhir, lelaki ini bertanya, apakah Rasul yang dipanggil sebagai Rasul akhir zaman ataupun Rasul kepada orang-orang Ummiyin telah pun diutuskan oleh Allah? Maka jawab Tamim ibn Aus Ad-Dari dan kawan-kawannya, ya, lelaki yang digelar Rasul itu telah pun diutuskan. Adakah dia telah berpindah? Ya, dia telah berhijrah ke Madinah. Apakah dia diperangi ketika mana dia berdakwah? Ya, dia diperangi. Apakah dia menang setiap kali peperangan itu? Ya, Rasul itu menang setiap kali dia berperang. Maka jawab lelaki itu, sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang mengikuti lelaki itu, dan aku ialah Al-Masihud Dajjal. Bukan saya lah, saya hidup tengok saya pula, laki itulah. Dia kata sesungguhnya hanya kalian saja yang ditunjukkan oleh Allah. Tuan-tuan, maka dalam alam ni ada 30 orang lelaki, mereka ini saja yang pernah melihat rupa paras Ad-Dajjal, termasuk sahabat yang dia masuk Islam, nama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sambung Dajjal ketika itu sebelum mereka balik, kata Dajjal, sesungguhnya aku merasakan bahawa sudah hampir masanya untuk Allah membebaskan aku dari ikatan ini. Sesungguhnya ketika mana nanti aku keluar, tidak ada bandar dan tidak ada kampung, tidak ada lorong, kecuali aku akan sampai ke tempat itu. Tuan-tuan jangan ingat raup ni jauh, dia tak sampai anak. Dajjal sebut ketika itu, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lorong, aku akan sampai. Kecuali aku tidak boleh masuk kepada dua buah tempat. Yang pertamanya Makkah, yang keduanya Taibah. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini, Nabi menghentak-hentakkan mimbarnya dengan kayu yang dipegang. Nabi kata, hazihi Taibah, hazihi Taibah, hazihi Taibah. Waktu itu Nabi berada di Madinah Al-Munawarah. Seluruh buka bumi ini Dajjal akan sampai, kecuali dia tempat dia nak pergi tak boleh masuk. Kata Dajjal, tiap-tiap penjuru aku nak masuk dikawal oleh para malaikat, terutamanya Madinah ada 7 pintu, setiap pintu dikawal oleh 2 orang malaikat. Madinah ada 7 pintu. Nanti wallahu alam, wallahu alam, pintu zahir ke pintu ghaib ke wallahu alam, tapi Nabi sebut 7 pintu. Setiap pintu itu akan dikawal oleh 2 orang malaikat. Maka bumi Makkah, bumi Madinah tidak akan boleh dijejak seinci pun oleh Dajjal. Kita kata seronoklah kalau macam tu ustaz, jomlah semua penduduk Makkah, penduduk Madinah. Saya kata tak seronok juga. Itu bukan berita gembira. Sebab ni saya sebut, hadis ni duduk di ending, saya saja sebut siap-siap, mana tahu kot tak dan. Sebab 8.40 dah, 9 saya akan berhenti. Ni duk trailer lagi ni tuan-tuan ni. Tak masuk episod 1 lagi. Subhanallah. Kata Rasulullah, bumi Mekah seinci dia tak boleh masuk, bumi Madinah seinci pun Dajjal tak boleh masuk. Jom kita hijrah tinggal di sana. Tuan-tuan, itu bukan berita gembira. Kerana ketika Dajjal keluar, dia pergi sehingga dekat dengan Madinah. Lalu Dajjal pun naik di atas Bukit Uhud. Tuan-tuan, ni cerita ending ni. Nak bagi cara habis pun puas hati ya. Ketika Dajjal dia pusing, dia pergi sampai ke bumi Madinah dan Dajjal mendaki Bukit Uhud bersama dengan bala tenteranya. Lalu daripada atas Bukit Uhud, siapa yang pernah pergi umrah, dia naik bukit pemanah tu, nampak tak Masjid Nabawi? Nampak. Nampak tak daripada jauh menara Masjid Nabawi? Daripada jauh Masjid Nabawi nampak warna apa? Putih.
akhir zaman ini ketika Dajjal dia nak masuk kota Madinah, tak boleh masuk, dia pun naik Bukit Uhud, dia duduk atas Bukit Uhud, tinggi Bukit Uhud, dengan para pengikut dia 70 ribu tentera elit yang kesemuanya Yahudi, tentera elit. Lalu Dajjal pun melihat Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu apa Dajjal sebut? Kata Dajjal sambil menunjukkan Masjid An-Nabawi daripada jauh. Kata Dajjal, cuba lihat di sana. Al-Qasrul Abyad, Masjidu Ahmad. Tidakkah kalian melihat di sana istana yang berwarna putih? Istana yang berwarna putih, itulah Masjid Ahmad. Masjid Ahmad ni Masjid Nabi, Masjid Muhammad. Warna apa hari ni Masjid Nabawi? Putih. Warna putih. Tuan-tuan tengok daripada jauh, Masjid Nabawi akan kelihatan keputihan. Nampak macam istana ataupun tidak? Nampak seperti istana. Maka ayat dan sebutan itulah yang Dajjal sebut dalam hadis yang sahih. Daripada puncak Bukit Uhud, Dajjal tengok Masjid Nabawi, Dajjal tunjuk kat pengikut dia, kamu nampak tak istana putih tu? Itulah Masjid Muhammad ataupun Masjid Ahmad. Zaman bila tuan? Berapa tahun? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Patah balik belakang. Dia dah lahir, dia laki-laki, dia manusia, dia telah pun ada di sebuah pulau dalam keadaan seluruh tubuh badannya diikat. Soalan yang seterusnya, sudah dilepaskan ke belum ustaz? Sebab duk nampak macam Dajjal banyak je pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Dajjal diikat confirm tak ada khilaf. Dajjal dilepaskan wallahu alam. Boleh jadi dah ada tapi belum mengaku dirinya Tuhan. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Boleh jadi belum dilepaskan, masih di pulau itu. Sebelum keluar bapa segala Dajjal, kalian akan melihat bumi ini penuh dengan Dajjal, Dajjal kecil. Salasuna Dajjalilah, 30 Dajjal. Semua pembohong besar. Janji tapi tak tunaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang seterusnya, kata Rasulullah, poin nombor 7 ataupun nombor 8, apabila Dajjal ini keluar, dia akan mula keluar daripada sebuah negeri namanya Asfahan. Riwayat yang kedua, apabila Dajjal ini keluar, dia akan keluar daripada sebuah negeri namanya Khurasan. Dua riwayat, Asfahan, Khurasan. Dua-dua negeri ini hari ini berada di Iran. Eloklah, nasib baik Iran kan? Dia sebut semenanjung Malaysia, jenuh cari negeri mana. Alhamdulillah Rasulullah sebut Asfahan, hadis sahih, Khurasan. Negeri pertama Dajjal muncul, dua-dua hadis sahih, Asfahan, Khurasan. Kata para ulama, negeri mana? Asfahan ke Khurasan? Boleh jadi dia muncul di Asfahan, kemudian dihimpunkan bala tentera dia di Khurasan. Boleh jadi dia muncul di Khurasan dan dihimpunkan bala tentera dia di Asfahan. Apabila dia muncul, dia akan himpun bala tenteranya, kesemuanya Yahudi, kesemuanya Yahudi. Jumlah mereka 70 ribu orang. Fakta yang ke-8, apabila Dajjal muncul, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya, tuan-tuan dengar ini, ini penting. Apabila dia keluar, perkataan pertama yang akan keluar daripada mulutnya ialah Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Fakta ini fakta yang paling besar sekali untuk tajuk ceramah Dajjal, iaitu di mana-mana negeri Dajjal turun, di mana-mana bandar Dajjal turun, di mana-mana kampung Dajjal turun dan himpunkan orang kampung, ketika mana orang mengerumuninya di bandar ataupun di kampung, ayat pertama yang akan diucapkan,
ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan menyebutkan bahawa dia adalah Tuhan kalian dalam keadaan kalian melihat dia adalah manusia, kakinya dua, tangannya dua, kepalanya satu. Orang tuan-tuan, dia duduk di depan manusia, tapi dia akan sebut kepada, dia akan sebut macam mana? Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Kemudian fakta yang seterusnya, apabila dia keluar, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia adalah fitnah yang terbesar? Ini masuk yang utama dah ni. Saya ringkaskan. Kenapakah Dajjal ini dikatakan fitnah terbesar semenjak diciptakan Adam sampai kiamat? Kerana beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah akan mengarahkan untuk langit mengeluarkan, tidak mengeluarkan 1/3 daripada air, dan Allah akan mengarahkan bumi untuk tidak mengeluarkan 1/3 daripada tanaman. Di Malaysia ke ustaz, seluruh muka bumi Allah. Tuan-tuan, 1/3 air langit Allah sekat. 1/3 tanaman Allah sekat. 3 tahun ke belakang. 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, 2/3 kandungan hujan Allah sekat, 2/3 kandungan tanaman Allah arahkan bumi berhenti keluarkan tanaman. Tuan-tuan bayang waktu tu. Tuan-tuan, Malaysia kita hari ini masih mengimport beras daripada luar, bukan tanam, mengimport daripada luar. 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah arahkan langit 2/3 tahun itu tidak turunkan air, bumi 2/3 jangan keluarkan tumbuh-tumbuhan. 1 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah Ta'ala arahkan langit jangan keluarkan langsung air, Allah arahkan bumi jangan keluarkan langsung tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Tuan-tuan, habis tak tuan-tuan bekalan makanan? Habis. Tuan-tuan, habis tak bekalan air minum? Habis. Ketika Dajjal, hari kemunculan Dajjal, hari pertama Dajjal mengisytiharkan dirinya Tuhan, dengar ni tuan-tuan, ini penting. Hari pertama Dajjal isytiharkan dirinya Tuhan, hari pertama itu setitis air pun tidak ada, sebiji gandum dan beras pun tidak ada. Subhanallah. Datang soalan seterusnya, ustaz, berapa puluh tahun Dajjal akan hidup? Ini fakta seterusnya. Ustaz, berapa puluh tahun Dajjal akan hidup? Saya akan beri jawapan, dan jawapan itu menggembirakan kita semua. Ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan hidup? Nabi pun jawab dengan jawapan yang menggembirakan kita semua, iaitulah kata Rasulullah, 40 hari. Oh, boleh simpanlah beras di rumah ustaz. Tuan-tuan, 40 hari, 3 tahun sebelum tu beras dah kurang dah. 2 tahun sebelum itu beras dan air sudah pun berkurang. 1 tahun sebelum itu Allah sudah mengarahkan langit untuk tidak langsung menurunkan hujan, dan tanah untuk tidak langsung mengeluarkan tumbuhan. Berapa banyak yang berbaki? Berapa banyak yang berbaki? Satu. Yang kedua, bila Nabi sebut 40 hari, ada satu berita yang tak seronok didengar, iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari pertama Dajjal muncul, panjang hari itu ialah seperti 1 tahun. Jam terus. Hadis ni sahih. Hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, Dajjal hidup 40 hari, kemudian dia akan dibunuh oleh Isa alaihi salam. Akan tetapi, hari pertama Dajjal turun itu, panjang hari itu 1 tahun. 1 tahun maksudnya macam mana tuan-tuan?
Setahun tu simbolik ke hakikat? Setahun itu kata para ulama ia adalah hakikat. Setahun itu hari ini, tuan-tuan, hari ini kita 2018, sehari ada berapa jam? 24. Ketika Dajjal keluar, hari pertama Dajjal keluar, Allah panjangkan sehari itu jadi 360 hari sehari itu. Maksudnya 360, tuan-tuan darabkan dengan 24, dapat 8,640 jam. Hari pertama Dajjal keluar, untuk habis hari pertama daripada terbit matahari sampailah terbenam dan terbit balik matahari esok, sehari itu ambil masa 8,600 jam. Simbolik ataupun hakikat, kata para ulama, yang Nabi sebut hari pertama itu bukan simbolik tetapi ia adalah hakikat. Apa buktinya? Saya sebut kat tuan-tuan, bukti dia ialah, buktinya ialah apabila sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari pertama yang Dajjal keluar itu jadi panjang seperti setahun panjangnya. Apakah cukup hari yang panjang itu untuk kami solat 5 waktu sahaja?" 8,600 jam tu tuan-tuan sehari. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, hari yang panjang itu cukup tak kami solat 5 waktu?" Jawapan Rasulullah, tuan-tuan tengok jawapan Nabi. Jawapan Nabi ialah, "La, tak cukup." Nampak? Bahkan jawab Nabi, "Uqduru lahu qadra." Kalian mesti membuat anggaran kepada hari yang panjang itu. Ulama hadis hurai pada hari ini, maksudnya begini. Ketika hari Dajjal keluar itu, cuacanya kita kata 4,000 jam siang, 4,000 jam malam. Contoh, hari ini 12 jam siang, 12 jam malam. Ketika Dajjal keluar, sehari jadi seperti setahun. Sangat panjang. Kita tak boleh nak bayang betapa huru-hara ketika itu. Macam mana nak solat? Jam berpusing. Kita tengok jam. Contoh, kita tengok jam berpusing. Pukul 6 kita solat subuh. Kemudian jam berpusing 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1 setengah. Bila cukup jam 1 setengah, kita tengok cuaca masih tak berubah macam pagi. Nak kena semayang zuhur ke tak semayang zuhur? Kita tadi dah solat subuh jam 6. Kemudian jam kita berjalan 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1.30. Kita tengok cuaca seperti subuh. Nak solat zuhur ataupun tidak? Berdasarkan hadis ini, mesti solat zuhur. Kena sembahyang zuhur. Tengok jam, kena solat zuhur dah ni. Sembahyang zuhur. Bila jam tu bergerak, 2.30, 3.30, 4.30, kena solat asar. Itu yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah, "La, tak cukup 5 waktu. Uqduru lahu qadra." Kalian mesti anggarkan waktu solat itu. Kena semayang, tuan-tuan. Kena semayang. Soalan kedua para sahabat, "Ya Rasulullah, ketika hari pertama Dajjal keluar sampailah hari terakhir, hari pertama panjangnya setahun, hari kedua panjangnya sebulan, hari ketiga panjangnya seminggu. 360, tuan-tuan campur dengan 30, tuan-tuan campur dengan 7. Kemudian kata Rasulullah, hari yang keempat seperti hari-hari biasa kalian." Subhanallah. Tuan-tuan, apa maksud hari-hari biasa kalian? Macam yang tuan-tuan hidup hari inilah. Maksudnya lagi 36 hari seperti biasa. Tuan-tuan boleh campur, maka jadi jumlah keseluruhan lebih kurang 400 hari. Lebih kurang 400 hari lebih. 400 hari panjangnya tanpa setitis air dan tanpa sebiji gandum, beras. 400 hari lebih tanpa sebutir setitis air, tanpa sebiji gandum ataupun sebiji beras.
manusia seluruh bumi pasti mati. Tuan-tuan sekalian, sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika tempoh Dajjal keluar yang panjang itu, makanan tidak ada, minuman tidak ada, apakah makanan orang-orang beriman? Kenapa sahabat tanya makanan orang beriman? Kerana sebelum itu Nabi sudah pun cerita, sesiapa yang mengaku bahawa Tuhan itu Dajjal, mereka akan diberikan makanan, mereka akan diberikan minuman. Macam mana ustaz? Apabila Dajjal sampai di satu tempat yang sudah pun kering kontang, manusia bergaduh, berperang, berbunuhan, bertumbuk-tumbuk di antara satu sama lain kerana tidak ada makanan dan minuman. Apabila Dajjal sampai, manusia keseluruhan kawasan itu datang berbondong-bondong mengerumuninya. Sebelum diberikan makanan dan minuman, mereka dipaksa untuk mengaku, apakah aku Tuhan kamu? Maka orang pun sebut, ya, kamu Tuhan aku. Maka Dajjal pun memberikan bukan sahaja makanan dan minuman, kata Rasulullah, bahkan mereka diberikan berbongkah-bongkah emas kepada yang mengaku itu. Tuan-tuan, bukan 5 gram, bukan emas 10 gram. Mereka akan diberikan ketulan-ketulan emas. Subhanallah. Sebab itu, yang bukan Islam, yang bakal murtad, yang bakal keluar daripada Islam, wal'iyadzubillah, mereka boleh makan, mereka boleh minum. Bahkan Dajjal hanya menunjukkan ke langit dengan tangannya, begitu sahaja, maka turunlah hujan selebat-lebatnya di kawasan itu. Dajjal dengan kuasa yang Allah berikan kepadanya, dia hanya tunjukkan ke bumi begitu, maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dan makanan untuk dimakan. Macam tu yang dia tunjuk. Aku Tuhan ke tidak? Tuhan. Dia tunjuk begitu, keluar, ambil. Kawan tu nak balik nanti sekejap, ambil emas pula. Subhanallah. Manusia hari ini tuan-tuan sanggup bayar beratus-ratus ringgit untuk mendapatkan hiburan yang lara dan untuk memenuhkan nafsu syahwat. Mereka membayar untuk mendapatkan hiburan dan juga memenuhkan keinginan nafsu syahwat. Apatah lagi pada zaman Dajjal, bukan mereka membayar, mereka dibayar, maka lebih-lebih lagilah mereka akan mengaku Dajjal itu Tuhan. Tuan-tuan faham tak? Zaman kita hari ini, nak dapatkan hiburan pun orang sanggup bayar beratus dan beribu untuk mendapatkan hiburan zaman hari ini. Apatah lagi pada zaman Dajjal, bukan mereka membayar, mereka dibayar oleh Dajjal. Maka kata Rasulullah, kalian akan melihat berbondong-bondong orang mengikuti belakang Dajjal untuk mendapat habuan di belakangnya. Sebab itu, panjang yang seperti 400 hari ini, para sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam keadaan begitu panjang tidak ada makanan dan minuman, apakah makanan dan minuman orang-orang beriman? Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan dengarlah apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, makanan orang beriman sepanjang hari Dajjal hidup sebelum mati itu ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja. Bermaksud sepanjang 400 hari itu, kesemua orang-orang beriman tidak akan menjamah walaupun sekeping roti, tidak akan menjamah walaupun sesuap nasi, dan mereka tidak akan minum walaupun seteguk air. Berapa lama tuan-tuan? 40 hari, yang panjangnya lebih kurang 400 hari. Ajaib ke benda biasa? Jawapan dia, ajaib. Perkara ajaib itu hanya akan berlaku kepada orang yang sudah membiasakan diri mereka dengan solat dan zikir. Keadaan untuk selamat itu ketika kemunculan Dajjal hanya akan terjadi kepada orang yang membiasakan diri mereka dengan berpuasa dan zikir.
apabila mereka berzikir, mereka akan kekenyangan, kata Rasulullah. Setiap kali bila mereka sebut subhanallah, perut mereka berasa kekenyangan. Kemudian bila sampai tengah hari, lapar balik. Lepas pun, mereka pun sebut alhamdulillah, perut mereka merasa kekenyangan. Apabila sampai waktu malam, mereka merasa kelaparan balik. Kemudian kata Rasulullah, mereka mulut mereka akan sebut la ilaha illallah, perut mereka merasakan kekenyangan. Tanpa air, tanpa minuman, betapa susah dan ajaibnya ketika zaman itu. Tuan-tuan sebut subhanallah, makin kenyang kan makin lapar. Ni saya duduk ceramah ni pun semua makin kelaparan. Sejam setengah lah ni. Ni sejam setengah lah, habislah masa, habislah masa. Subhanallah. Kelaparan. Seluruh syaitan diberi, dikerahkan untuk bekerja dengan Dajjal. Seluruh syaitan. Tuan-tuan, apabila Dajjal ni habis, tutup ni, penutup. Penutup. 5 minit. Apabila Dajjal sampai ke Madinah, tuan-tuan tengok, ada 2 buah kisah. Kisah ni ending kepada ceramah malam ni. Apabila Dajjal sampai ke bumi Madinah, Dajjal cuba untuk masuk ke 77 pintu Madinah, tetapi tidak boleh. Ni yang ni yang saya nak cerita yang tadi tu, yang tadi. Lalu Dajjal pun membuat tempat untuk kem tenteranya di sebuah bukit berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah. Siapa pergi umrah, tanya mutawif, bukit mana yang Nabi sebut untuk Dajjal meletakkan tentera dia. Tuan-tuan, hari ini bukit tu, hari ini tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi sudah siapkan bukit tu dengan pengkalan, sebagai pengkalan, sebuah pengkalan ketenteraan. Tu hak kerajaan Saudi yang duk jaga Mekah Madinah tu. Tuan-tuan nak tahu dia punya hakikat dia kan, kena satu tajuk ceramah lain pula kan, kerajaan Saudi. Tuan-tuan sekalian, Dajjal akan letakkan pengkalan tentera dia di atas sebuah bukit dekat dengan bumi Madinah. Bila dia tak boleh masuk ke dalam masjid ataupun ke dalam bumi Madinah, berlaku 2 buah kisah. Yang pertama, kisah ini Nabi sebut sebagai tajuk dia Al-Khalas, Yaumul Khalas, hari pembersihan. Iaitu bumi Madinah akan bergegar. Waktu Dajjal duk ada, tak boleh masuk tu, bumi Madinah bergegar dengan 3 gegaran. Dia bergegar kali pertama, kemudian dia berhenti. Ketika bumi Madinah berhenti itu, maka keluar daripada bumi Madinah tiap-tiap lelaki dan wanita fasik, tiap-tiap lelaki dan wanita munafik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali kedua, bergegar, kemudian berhenti. Selepas bumi Madinah berhenti, keluar tiap-tiap lelaki dan wanita munafik, tiap-tiap lelaki dan wanita fasik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali yang ketiga. Selepas dia berhenti gegaran itu, maka keluarlah saki-baki dalam bumi Madinah. Tidak berbaki seorang pun fasik lelaki dan wanita, tidak berbaki seorang pun fasik munafik lelaki dan wanita. Tuan-tuan mungkin tanya, ustaz, fasik ni macam mana? Fasik ni tuan-tuan, orang yang tinggal semayang 5 waktu, fasik. Yang tinggal semayang 5 waktu, tak cukup 5 waktu, fasik. Ataupun orang yang kadang-kadang dia tutup aurat, kadang-kadang dia tak tutup aurat, fasik. Tuan-tuan, di Malaysia, bumi kita, umat Islam, saudara-saudara Islam kita di Malaysia, yang tidak melakukan solat 5 waktu, mengikut kajian, berjumlah 80%. Saya yakin tiap-tiap rumah dalam masjid kita hari ini, ada di dalam rumah itu
yang tidak melaksanakan solat lima waktu. Nabi kata, ketika bumi Madinah bergegar, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan Mekah lelaki dan wanita munafik, lelaki dan wanita fasik. Kesemuanya keluar daripada bumi Madinah dan Mekah, dan kesemuanya bertemu dengan Dajjal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh bayang tak apa maksud hadis ni? Maksudnya Nabi nak bagi tahu, ketika Dajjal keluar, siapa-siapa yang fasik, semua akan ikut Dajjal. Banyak tak tuan-tuan, saudara se-Islam di Malaysia? Allahu Akbar. Kalau yang tak cukup semayang lima waktu pun dah 80%. Tuan-tuan, saya belum sebut yang kedua yang berzina. Saya belum sebut yang kedua yang minum marak tak berhenti sampai hari ini. Tuan-tuan, saya tak sebut lagi yang keempat yang tak tutup aurat sampai hari ini. Akhirnya jumlah keseluruhan berapa peratus tuan-tuan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesemua fasik dan munafik ini setelah bergegar, mereka keluar dan bertemu dengan Dajjal, mengaku dengan ketuhanan Dajjal. Maksudnya, siapa-siapa yang pergi lari di Mekah, Madinah pun, kalau dia tak jaga iman dia, dia bukan lelaki yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia tetap akan keluar dari bumi Mekah dan Madinah. Itu kisah yang pertama dan kisah yang terakhir, ending pada malam ini ialah, ending pada malam ni ialah Dajjal. Tuan-tuan tengok kisah ni, ending hadis ni hadis sahih. Tajuk hadis ni ialah lelaki yang paling besar kesaksiannya di hadapan Allah, pemuda yang paling besar kesaksiannya di hadapan Allah. Ceritanya begini, Dajjal buat camp di tepi Madinah. Lalu keluar seorang pemuda beriman. Subhanallah. Pemuda beriman ini keluar daripada Madinah bukan sebab dia fasik, bukan sebab dia munafik. Dia keluar seorang diri daripada bumi Madinah. Kemudian pemuda beriman ini mendekati kem tentera Dajjal. Apabila sampai dekat kem tentera Dajjal, tentera-tentera ataupun pegawai-pegawai tentera ni pegang lelaki ni. Kemana kamu nak pergi? Jawab lelaki ni. Ini Rasulullah cerita tuan-tuan, benda ni akan berlaku satu hari nanti. Siapa lelaki ni? Wallahu alam. Tetapi lelaki ni satu orang yang sangat bertuah, pemuda ini. Arab ke dia, bukan Arab ke dia, tidak diceritakan oleh Rasulullah. Hebatlah pemuda ni. Bila dia sampai kat kem tu, dia kata, aku nak pergi kepada lelaki penipu besar ini. Subhanallah. Aku nak pergi berjumpa dengan lelaki penipu besar ini untuk aku nyatakan kepadanya bahwasanya dialah Dajjal, dan aku nak bagi tahu kepada orang yang dikeliling dia, dia inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penipu besar. Lalu berkata tentera-tentera yang memegang lelaki ini, uqtuluh, bunuh dia. Lalu tentera lain pun menjawab, bukankah Tuhan kita sudah berpesan? Tuan-tuan tengok ayat dia, ayat ni. Bukankah Tuhan kita sudah berpesan, alla taqtulu ahadan duna, supaya kalian jangan bunuh siapa-siapa pun kecuali Tuhan kita yang saja yang boleh bunuh. Tuan-tuan faham ke tak ni? Tentera ni bila marah dengan budak ni, tentera ada kata bunuh dia. Tentera lain kata jangan. Tuhan kita dah pesan, jangan bunuh kecuali dia sendiri yang akan bunuh. Maksudnya dia tak pergi tentera dia bunuh, dia sendiri nak bunuh, punya jahat Dajjal ni. Apa panggilan orang bawahan kepada dia? Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka pun bawa lelaki beriman ini, bawa heret pergi ke depan Dajjal. Bila bawa heret ke depan Dajjal, ayat pertama Dajjal tanya, la tu'minu bi, kamu tak beriman aku Tuhan? Kamu kah yang tak beriman aku Tuhan? Laki tu kata, ya, kamu Dajjal penipu besar.
Maka kata Dajjal, aku akan bunuh kamu. Dia keluarkan satu alat, dia belah badan lelaki itu dari jauh. Kata Rasulullah, Dajjal keluarkan satu alat, dia belah badan lelaki itu daripada jauh, lalu tercampak badan lelaki itu ke sebelah kanan sejauh balingan lembing, dan tercampak bahagian kiri lelaki itu ke sebelah kiri sejauh balingan tombak ataupun panah. Dua tu. Tuan-tuan, dekat ke jauh? Kita kata baling tombak, kita kata dalam 30 meter lah. Dajjal belah badan dia dengan alat dia, wallahu alam apa dia alat. Dajjal belah badan tu yang badan kanan terpelanting 30 meter lebih kurang. Nabi sebut jarak itu, kata Nabi, sejauh balingan tombak. Saya buat anggaran 30 meter ke kanan, 30 meter ke kiri, terpelanting dua bahagian yang telah pun terbelah tadi. Lalu Dajjal pun berjalan dengan penuh angkuh di tengah-tengahnya. Hadis sahih, tuan-tuan. Bila dia berjalan dengan penuh angkuh di tengah-tengah, dia pun berpusing, dia mengadap kepada tentera-tentera dia. Dia kata, hebat tak aku boleh membunuh dia? Dia pun kata, hebat. Kalau aku hidupkan dia sekarang, apakah aku lebih hebat? Ramai-ramai pengikut dia jawab, ya, sudah tentu Tuhan lebih hebat kalau boleh hidupkan dia. Maka berkata Dajjal, kum, satu kataan je. Kum ni maksud dia berdiri. Lalu bercantumlah badan budak tadi kanan dan kiri, dan berdiri budak tadi, hak budak beriman tadi. Tuan-tuan, Dajjal punya sihir. Dajjal punya sihir. Dia kata kum je, bukan nak kena bertapa di gunung Jerai sebulan tak. Tu lama sangat, sebulan. Kum, bercantum, hidup berdiri lelaki ni. Kemudian Dajjal tanya, Wahai lelaki, sekarang aku hidupkan kamu, tidakkah kamu mau mengaku aku ni Tuhan? Lelaki tu kata, lagi aku percaya bahawa kamu ialah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Ayyuhan nas, wahai umat Rasulullah. Dia sayang umat Nabi. Banyak yang murtad mengaku ketuhanan Dajjal. Lelaki ni, pemuda beriman ni kata, ayyuhan nas, wahai manusia semua, umat Rasulullah, kembalilah kepada Allah. Dia ni Dajjal, dia ni penipu besar. Tak ada seorang pun yang ikut cakap dia. Lalu Dajjal pun pergi kepada pemuda beriman ni. Dia baringkan pemuda ni, dia keluarkan pisau, dia nak semelih pemuda ni. Allah tukarkan leher pemuda ini dengan tembaga. Tukar leher dia tembaga. Kemudian ada satu riwayat, seluruh tubuhnya menjadi tembaga. Dua riwayat. Tak boleh, Dajjal tak boleh bunuh. Kemudian Dajjal pun angkat dia. Tuan-tuan sekalian, di mana sahaja Dajjal pergi, dia akan membawa sebatang sungai, dan dia akan membawa seunggun api yang besar. Kata Rasulullah, apabila Dajjal bawa sungai dan api, ketika mana Dajjal, kamu ditangkap oleh Dajjal dan diberi pilihan, sama ada terjun di dalam api ataupun sungai, kata Rasulullah, pilihlah untuk terjun di dalam api, kerana api itu sungai, sungai itu api. Mata kalian ketika itu tidak dapat melihat sebenarnya api itu sungai, dan sungai yang dibawa oleh Dajjal itu adalah api. Waktu budak ni, Dajjal tak boleh nak bunuh dia, Dajjal pun angkat dia, buang dalam api. Kata Rasulullah, fannaruhu jannah. Api yang dibawa dan dilontarkan oleh Dajjal itu ialah sebenarnya sungai yang sejuk. Nah, jadi yang itu yang Nabi pesan. Dan itu yang Nabi pesan. Nah. Jadi yang itulah orang kata yang terakhir sekali untuk malam ni. Sampai 9.20 dah. Duk lajak sikit-sikit-sikit noh. Tuan-tuan pun nganga. Kan? Ha, dengar kisah tentang Dajjal. Dan akhirnya yang paling penting sekali, tuan-tuan, yang paling penting sekali, satu minit sebelum penutup, Nabi pesan untuk membuat benteng di dalam keluarga kamu dan diri kamu daripada Dajjal. Maka bacalah surah Kahfi ayat 1 hingga 10, ayat 101 hingga ayat 110. Tuan-tuan, saya nak mai, wallahu alam, bila lagi. Saya rasa lepas 5-6 tahun ke, wallahu alam.
kan? Sebab saya nak tumpukan kepada sekolah yang sedang dibangunkan, dan saya nak pesanan ni je, iaitu tuan-tuan sekalian, sibuk macam mana pun tuan-tuan, jangan tinggal untuk baca dengan ahli keluarga surah Kahfi ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110. Kata para ulama, siapa yang mengamalkan kedua-dua ni, hadis sahih ni, dua-dua ni hadis sahih, siapa yang amal dua-dua tempat ini, dia akan melihat insya-Allah kehidupannya akan dijaga oleh Allah, bukan sahaja daripada fitnah dajjal, bahkan juga daripada semua fitnah-fitnah kecil yang tuan-tuan tengok beribu-ribu hari ini yang melilit dan mengikat kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110 surah Al-Kahfi. Pakat-pakat baca, insya-Allah tuan-tuan akan tengok dalam kehidupan tuan-tuan, Allah jaga tuan-tuan daripada fitnah yang pelbagai dalam kehidupan kita. Fitnah rumah, fitnah kereta, fitnah kerja, fitnah harta, fitnah pangkat, fitnah wanita, fitnah handphone, fitnah permainan dalam handphone, dan kesemua fitnah-fitnah ini telah pun memasuki keseluruhan rumah umat Islam. Cara nak bina binting balik, pecah dan keluarkan fitnah ni balik, ialah dengan mengamalkan insya-Allah satu-satunya surah tuan-tuan yang Allah buat turun untuk umat Nabi Muhammad. Khusus fungsi surah ini ialah untuk menjaga umat Nabi Muhammad daripada fitnah dajjal dan ribuan fitnah-fitnah kecil yang sedang masuk, yang sedang membelit kehidupan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah pada malam ni ceramah tentang dajjal. Tuan-tuan sekalian, saya sedang buat satu kompleks yang luas. Saya tak buat kutipan derma kat tuan-tuan, saya tak ada tabung. Receipt ke tabung ke, saya tak buat kutipan. Di depan ni ada kertas kosong. Tuan-tuan tulis nama dan nombor telefon kepada sesiapa yang sudi untuk bersama dengan kompleks saya, Akademi Al-Habibul Mustafa, yang sedang rancak dibangunkan di Sungai Petani sana. Saya duk bangunkan. Tulis nama dengan nombor telefon di sini untuk menjadi pewakaf sampai bulan 6 tahun depan saja, bukan sampai bila-bila. Sebulan sekali buat masuk satu amount, satu jumlah. No, berapa ikut suka. Nak masuk sebulan 100 pun boleh, ada yang masukkan sebulan 50, ada masukkan sebulan 70, ada masukkan sebulan 200. Nah, pewakaf-pewakaf yang tulis nama dan nombor telefon di sini, kita akan masukkan dalam grup. Kemudian kita buat satu grup pewakaf tetap kepada Akademi Al-Habibul Mustafa sampai bulan 6 tahun depan. Kemudian habis, selesai. Habis. Nak masuk sebulan 20 pun tak ada masalah. Sebulan kalau yang lebih kan, yang ada duit lebih, boleh pun masuk 100. Entah nak ikutlah, ikut suka masing-masing. Bukan sampai bila-bila, sampai bulan 6 tahun depan sahaja. Kemudian selesai, cukup kan. InsyaAllah berakhir pembinaan keseluruhan kompleks Akademi Al-Habibul Mustafa yang sekarang sedang dibantu oleh orang-orang ramai macam tuan-tuan. No? Saya tak ada buat keluar receipt, saya tak ada buat keluar main tabung, tak ada. Kesemua sistem yang saya buat ialah saya ambil nama dengan nombor telefon, masukkan dalam grup, dan nanti dalam grup tu kita ceritakan bagaimana cara nak masukkan wakaf bulanan. Dan juga dalam grup tu tuan-tuan boleh tengok progres bangunan-bangunan yang naik piling, naik bangunan, naik sebagainya lah. Yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal illa alladziina aamanu. Saya serahkan kembali kepada al-fadil ustaz.